Aktor Rizky Billar akhirnya membongkar alasan dibalik caption unggahan Instagram pribadinya yang tidak menyebutkan nama Lesti Kejora dalam proses kesuksesan karirnya. Rizky Billar atau yang akrab disapa Billar ini mengakui banyak orang yang salah paham terkait caption dalam postingannya yang diunggah pada Selasa, 7 Desember 2021 yang lalu itu. Suami Lesti Kejora itu menegaskan bahwa latar belakang dari unggahannya adalah perjalanan karirnya saat Rizky Billar belum menikah. Captionnya saya itu konteksnya adalah konteks sebelum saya menikah, di mana keberhasilan saya saat ini tidak terlepas dari doa orang tua saya, ucap Rizky Billar. Sedangkan menurut Rizky Billar, Lesti Kejora merupakan salah satu jawaban dari sekian banyak doa yang orang tua saya panjatkan untuk kehidupan Billar. Doa agar saya dapat istri yang baik, itulah saya satu orang dari orang tua saya. Akhirnya saya dapat istri yang baik, istri yang mengerti saya, istri yang berprestasi, tuturnya. Pada akhirnya diakui Rizky Billar bahwa Lesti lah yang berperan menyambung doa orang tua saya saat ini, sehingga bisa meraih pencapaian di kehidupannya. Rizky Billar tidak menampik bahwa sosok sang istri telah membawanya berada di titik seperti sekarang ini. Dimana pasang selebritis tanah air ini memang tengah berada di pusat popularitas.